Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam perayaan hari ulang tahun ke-74 TNI yang berlangsung di TCW Eko Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur Sabtu 5 Oktober 2019. Disambut langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Jokowi hadir menyaksikan ribuan pasukan keamanan negara bersama Ibu Iryana Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Para purnawirawan dan prajurit TNI yang saya cintai dan yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Atas nama pribadi, atas nama masyarakat, atas nama bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Selamat atas prestasi yang ditorehkan oleh TNI dan selamat atas kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia untuk saudara-saudara semuanya. Rakyat Indonesia selalu bangga pada saudara-saudara semuanya, pada TNI yang selalu berada di baris terdepan dalam menjaga NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak kena menyerah dalam menjaga kepentingan nasional. Upacara dibuka dengan yel-yel dari Satuan Kopassus hingga Marinir. Perayaan HUT ke-74 TNI kali ini mengusung tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. Acara diisi dengan atraksi dari prajurit TNI, mulai dari bela diri militer, tari perang Garuda, demo udara, terjun payung, Jupiter aerobatik, hingga boom sports.